Selamat berbuka puasa. Ini menu yang aku masak tadi ya guys ya. Alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika akhartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa minum dulu, kemudian buah sedikit, kemudian sholat dulu ya teman-teman agar kalian tenang buat makan. Setelah itu baru nyantap makanan. Jangan lupa berdoa, Allahumma barikalana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan sesudah berbuka jangan lupa berdoa pula, alhamdulillahilladzi at'amana wa syakona wa ja'alana muslimin, agar semua makanan yang masuk dalam perut menjadi berkah dan menjadi aman sehat. Sahabat sehat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rois Jenengku. Di sini saya akan review menu buka puasa ya teman-teman. Masak buat menu buka puasa. Di sini saya akan masak satu tongkol. Di sini bumbunya sangat simpel ya teman-teman. Berhubung di negeri orang saya juga tidak punya ciri ataupun coek. Saya hanya pakai alat seadanya. Jadi saya sini saya siapkan satu tongkol, kemudian 9 cabai, bawang merah. Dan ini adalah bumbu praktis, beli dari Indek. Ya. Praktis, enak, enggak usah cetak ngulang, enggak usah jajak blender. Di sini ya produksi sini saya sendirian, masak mungkin cuman satu, cuman sedikit. Di sini untukan ikan gabusnya. Di sini sudah lengkap bumbunya, ada cabai, ada ketumbar, ada merica, ada juga apa namanya, pokok lengkap lah. Ini bisa kalian lihat, ini saya nyobeknya kebalik. Ini serbu kari ikan fish. Ini ya, nggak apa-apa, tapi saya bumbu ini setiap saya masak saya bumbuin ini, enak. Mau masak ayam, mau masak apa, masak ikan apapun enak, praktis. Nah di sini ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Sini saya mau potong, saya potong-potong. Menjadi berapa bagian? Sudah dikulkas beberapa hari ya teman-teman. Ini orang di sini itu gimana ya, kan fresh dari kari. Kan kita udah nyampe berhari-hari, bahkan sebulan dua bulan tambahan. Ini mau saya apa namanya, tak alupi disik ya, saya alupi dulu. Dia airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kita masukin ikan. Kita masukin ikan. Bilang orang Jawa, dilupi sedilit ya. Dilupi sedilit. Biar enggak terlalu amis. Kenapa saya enggak pakai wajan? Karena wajan semuanya gede ya. Jadi saya pakai ini aja. Kuali ini sering aku buat bikin masak-masak sendiri. Apa namanya, khusus buat saya kecil ini. Enak. Biar enggak kegedean, karena orang sendiri masaknya kan cuman sedikit, enggak pernah banyak. Buat aku makan sendiri kadang-kadang ya,
bagi sama temen itu sudah cukup, dua iris. Tapi dia susah buat keluar, kadang-kadang makan sendiri. Dan begitu saja ya teman-teman, kita tiriskan. Lalu kita siapkan bumbunya. Siapkan bumbunya. Tadi dia cabai ini sudah aku iris-iris, bawang sudah aku iris-iris, dan ini saya kasih apa namanya jahe ya. Tambah jahe, di sana sudah ada jahe. Ntar juga ditambah merica bubuk. Kita tambah jahe biar agak amis. Ini jahe muda. Sini bumbunya kita ambil secukupnya saja ya. Saya pakai 1 sendok. Pakai 1 sendok makan ya teman-teman. Banyakkan dengan 1 sendok makan. Beginilah. Bikin wahin. Rasanya itu pedes, jadi bikin wangi. Itu ya teman-teman. Terus kita cairin pakai air. Biasanya aku pakai air panas ya teman-teman. Ini pakai air dingin gak apa-apa, ntar kan ini digoreng. Jadi ini bubuan kita bikin, bikin begini, bikin menggumpal gitu loh, ntar digoreng biar kelihatan kayak bumbu di kayak bumbu ulek gitu loh. Kita bikin ini kan bubuk ya. Nah, kita cukup itu aja. Kita jadi kan. Nah. Kita jadi. Sudah jadi begini. Tuh. Nah, ya, teman-teman, begitu. Jadi kita sudah jadi bumbunya. Agaknya kayaknya kebuka-buka sedikit. Enggak apa-apa. Bagus enggak sedikit. Ini ikannya segini. Ini cuma segini. Ini benar kan dikasih apa namanya? Daun jeruk enak, cuma nggak ada daun jeruk. Sayurnya sudah matang ya teman-teman. Ntar tinggal aku ngulup apa, ngulup terong sama kacang panjang cukup mentah aja ya. Ntar kalau udah buka aku review lagi rasanya kayak apa ya teman-teman. Udah begitu saya video dari saya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu dapat video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.